Sejumlah anjing liar meneror warga desa Klutuk, Kecamatan Tambakboyo, Tuban. Dari 18 ekor kambing milik warga, 13 ekor diantaranya mati diterkam. Anjing liar yang diketahui berjumlah 5 ekor tersebut beraksi pada tanggal 16 Januari 2021 pukul 2 dini hari. Kemunculan teror telah terjadi di beberapa desa di Kecamatan Tambakboyo sejak bulan Desember 2020. Saat siang hari kambing di desa Klutuk rata-rata dijaga oleh pemiliknya. Saat sore hari ditinggal pulang, sekitar pukul 2 waktu Indonesia Barat, para anjing liar menerkam kambing. Ditambahkan Ratno, 40 tahun setelah menunjukkan kuburan belasan kambing, berbagi cerita dengan reporter blogtupan.com. Para anjing liar menyobek bagian perut dan leher kambing. Dari 13 ekor kambing yang mati, 7 ekor diantaranya berumur 3-4 bulan dan yang dewasa kurang lebih 8 bulan. Kondisi anak kambing sangat mengenaskan karena hanya tersisa bagian kepala dan kaki. Anjingnya itu liar, Pak. Saya tahu yang di sini itu 5 ekor. Tapi belum ada yang tertangkap, Pak ya? Belum. Pak, untuk teror anjing terjadi sejak bulan kapan, Pak? Ya, bulan ini. Kalau musim kemarau jarang. Hanya musim hujan ini. Iya. Untuk berjaga-jaga serangan berulang, para pemilik ternak memasang jebakan berupa racun. Sebagian warga bersiaga dengan senapannya secara bergiliran. Dari Tuban, tim liputan Blog Tuban TV mengabarkan.